kerak roda depan. Waduh. Enggak sih. Jurangnya ini jadi semakin dalam ya bosku. Ini tinggi paretnya ke jalan kurang lebih 4 meter ya bosku. Bawahnya sungai ya bosku. Ini dah amblas ke bawah ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 8 Juli 2024, tanjakan Batu Jomba ini sudah terpantau aman dan lancar ya bosku. Ini nantinya beramnya ini sangat berbahaya ya bosku. Kalau ada mobil, truk ataupun bus yang mundur ataupun meluncur, bisa langsung terbalik ataupun terguling ya bosku. Ini jurangnya ini jadi semakin dalam ya bosku. Dan ini juga paretnya semakin dalam ya bosku. Ini tinggi paretnya ke jalan kurang lebih 4 meter ya bosku. Ini kernetnya langsung bersiap siaga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat truk menanjak ya bosku. Ups. Yang mobil FWD ya bosku, penggerak roda depan. Waduh, menggasing.
Fuso 6x4 HD ya bosku. Ini bus Bintang Utara ya bosku.
ini penumpangnya diturunkan ya bosku. Longsor ya bosku, yang dari sana dari arah Sipirok ataupun Padang Sidimpuan, dan sekarang masih dalam proses perbaikan, dan ini sedang dilakukan bor file. Titik kedua yang rawan longsor ya bosku, jaraknya dari tempat yang pertama tadi sekitaran kurang lebih 200 meter ya bosku. Dan ini sudah ditimbun ya bosku. Ini udah amblas ke bawah ya bosku. Ini titik ketiga ya bosku, yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat yang tadi. Ini beramnya sudah tidak ada ya bosku. Ini sangat berbahaya. Pembatasnya juga tidak ada. Langsung jalan masuk ke jurang ya. Ini jurangnya ini. ...50 meter ke bawah ya bosku. Ini kalau crash sama-sama truk besar ataupun bus sangat berbahaya bosku. Ini titik keempat ya bosku, yang jaraknya dari tempat yang tadi kurang lebih hampir 1 kilometer. Ini pembatas jalannya sampai rusak ya bosku.
Ini di bawahnya sungai ya bosku. Ini titik kelima ya bosku. Ini patahan yang seperti di tanjakan Batu Jomba ya bosku. Waduh. Dan di sana satu titik lagi bosku, patahan juga. Kandas. Whoops. Waduh. Oops.